Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat Dan sedang menjadi perbincangan publik Teman-teman kali ini yang akan kita bahas mengenai Bu Risma Triharini Yaitu sebagai Menteri Sosial Yang kemarin menggantikan Pak Juliari Batubara Pak Juliari ini mundur dari Jabatan Menteri Sosial Karena tersangkut korupsi bantuan sosial untuk Pandemi virus corona kemarin, teman-teman, karena menurut informasi yang kita terima bahwa setiap paket sembako ini dipotong sekian ribu, ini untuk Juliari Batubara. Karena itu, Pak Juliari Batubara harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga beliau ditahan dan dipenjara oleh KPK. Nah teman-teman terkait dengan Burisma hari ini kemarin itu mendapat sorotan publik teman-teman karena Burisma ini berusukan ke beberapa wilayah di Jakarta. Jadi berusukan Burisma ini mendapat sorotan juga kemarin dari PKS yang menanggapi bahwa Burisma ini berusukan mungkin karena ini adalah investasi untuk mencalonkan Gubernur DKI Jakarta setelah Pak Anies Baswedan. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada juga dari kader PDIP yang e, membela Bu Risma mengatakan bahwa apa yang dilakukan Bu Risma itu sesuai dengan tupoksinya sebagai Menteri Sosial. Jadi kalau Menteri Sosial ini berusukan tidak ada masalah karena memang tupoksinya seperti itu. Yaitu mendatangi orang-orang miskin, para gelandangan, para tunawisma ini didatangi oleh Bu Risma. Jadi kata PDIP ini adalah sesuai dengan tupoksinya. Yang kedua, karena karakter kebiasaan Burisma itu seperti itu. Ketika menjadi wali kota di Surabaya kemarin juga melakukan hal yang sama, berusukan. Jadi ini adalah kebiasaan dari Burisma. Ini kemarin yang disampaikan oleh kader dari PDIP. Namun juga teman-teman ada komentar dari warganet terkait blusukan Bu Risma di hari ini. Kita lihat teman-teman beritanya. Ini kita ambil dari wartaekonomi.co.id teman-teman. Tolong Pak Anies buka CCTV DKI. Warga nggak percaya blusukan Bu Risma. Nah ini dipertanyakan oleh warga DKI Jakarta terkait blusukan Bu Risma itu teman-teman. Kita baca beritanya. Aksi Menteri Sosial Tri Risma hari ini mengunjungi penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS di Jakarta terus berpolemik. Terbaru, mantan Wali Kota Surabaya itu pun menemukan PMKS di pusat jantung ibu kota atau di Jalan Sudirman Tamrin. Jadi, Bu Risma ini menemukan yaitu orang yang PMKS ini, teman-teman, penyandang masalah kesejahteraan sosial ini di Jalan Sudirman Tamrin. Jadi teman-teman yang ada di Sudirman Tamrin ini harusnya bisa juga mengecek apakah ada gelandangan di sana. Ini yang juga dipertanyakan oleh warga di sana teman-teman. Beragam komentar dituliskan lebih dari 10.000 warganet melalui bahasan Sudirman dan menjadi trending topik. Banyak warganet yang tidak percaya dengan temuan Burisma di jalan Sudirman Tamrin itu, bahkan Tak sedikit yang meminta Pemprov DKI Jakarta untuk membuka CCTV untuk mengetahui kebenarannya. Jadi, benar tidak Bu Risma itu menemukan orang yang eh, PMKS ini ada di Jalan Sudirman Tamrin? Karena itu, warganet meminta Pak Anies Baswedan untuk membuka CCTV di Jalan Sudirman Tamrin. Itu benar tidak ada PMKS di sana. Jadi ini teman-teman yang dipertanyakan oleh warga di sana teman-teman di Jakarta Kita kutip pernyataan dari salah seorang netizen teman-teman Saya lahir di kebun kacang Tanabang belakang Plaza Indonesia Sudah dua tahun saya setiap hari minggu Saya goes di Harmoni Tamrin Sudirman sampai Senayan Dan tidak pernah ketemu dengan pengemis apalagi Tunawisma Nah ibu itu belum sebulan di Jakarta kok bisa ngumpulin gepeng Tulis akun @fahri-fahrial yang dikutip serasa 5 Januari 2020. <laughs> ini menarik, teman-teman. Ada seorang warga di sana yang sering goes antara Sudirman Tamrin Senayan. Ini beliau sudah ada dua tahun ya, ini hilir uh, mudik di sana untuk melakukan olahraga gowes. Tidak pernah menemukan gepeng kemudian Tunawisma di sana. Tetapi Burisma Risma belum ada sebulan ini sudah bisa menemukan. Berarti ini luar biasa Burisma Risma ini menemukan gepeng di Jalan Sudirman Tamrin. Karena itu warga di sana di Jakarta ini meminta kepada Pak Anies Baswedan untuk membuka CCTV. Benar tidak ada gepeng di Jalan Sudirman Tamrin itu? Ini dipertanyakan oleh warga net. Benar tidak? Karena dengan CCTV itu nanti akan ketahuan ada tidak gepeng yang ada di sana. Ini pendapat dari Fahrial teman-teman salah seorang netizen ada juga pendapat yang lain teman-teman sejak Bu Risma menjadi mensos kok aku malah baru tahu ada tunawisma di jalan Sudirman Tamrin mainku kurang jauh pulangku kurang malam kali ya aduh cuit akun at PQ nah itu teman-teman terkait pendapat dari warganet yang mempertanyakan terkait tunawisma di jalan Sudirman Tamrin ada tidak karena netizen ini sering jalan-jalan di sana dan sudah lama di sana itu tidak menemukan itu di Sudirman Tamrin tetapi Bu Risma ini menemukan uh, orang pengemis gelandangan yang ada di sana kemudian teman-teman akun lainnya at PMT meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membuka CCTV di Jalan Sudirman untuk membuka kecurigaannya jadi masyarakat juga curiga teman-teman benar tidak Bu Risma ini menemukan gepeng tunawisma pengemis gelandangan yang ada di Jalan Sudirman Tamrin karena itu warga net ini meminta kepada Pak Anies untuk membuka CCTV itu one at Anies Baswedan CCTV Jalan Sudirman buka dong gue mulai curiga nih tulisnya curiga teman-teman ini bahkan akun at Ican ada skor pitung pun mengirimkan surat kepada Gubernur Anies Baswedan perihal pembukaan CCTV tersebut. Ini ada yang nekat teman-teman kirim surat kepada Pak Anies supaya membuka CCTV itu teman-teman. Kepada yang terhormat Bapak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan perihal membuka CCTV. Mengingat diduga ada dua orang gembel-gembelan di DKI Jakarta Mohon untuk membuka semua jaringan CCTV mulai dari Jalan Tamrin sampai Jalan Sudirman, dari mana gembel-gembelan itu datang. Jelasnya, ini dianggap gembel-gembelan, teman-teman. Berarti, kalau gembel-gembelan ini bukan gembel beneran, jadi gembel-gembelan. Jadi, ini kecurigaan masyarakat, teman-teman. Benar tidak? Burisma I menemukan tunawisma pengemis gelandangan di Jalan Sudirman, Tamrin ini. Diketahui sebelumnya, Mensos Tri Risma hari ini atau akrab disapa Risma kembali berusukan di Jakarta, Senin 4 Januari 2021. Di akhir Desember 2020, usai dilantik, Risma mengunjungi bantaran Kali Ciliwung. Kali ini, dia menemukan gelandangan dan pemulung di kawasan Sudirman Tamrin dan Pasar Baru Jakarta Pusat. Dalam perjalanannya, Risma menemukan tiga gelandangan di jalur pedestrian Jalan Tamrin, Risma menyajikan akan memberikan tempat tinggal. Oh, itu teman-teman, ternyata Bu Risma itu dalam perjalanan kawasan Sudirman-Tamrin ini menemukan tiga gelandangan, dan Bu Risma berjanji untuk memberikan tempat tinggal. Tapi, tapi teman-teman, para netizen ini kurang percaya, bahkan ada yang tidak percaya. Terkait Bu Risma ketemu dengan gelandangan dengan tunawisma itu apa benar itu tunawisma karena ada yang pertanyakan apakah ini gembel-gembelan atau seperti apa ini yang dipertanyakan oleh netizen karena itu Pak Anies supaya membuka CCTV di jalan Sudirman Tamrin itu apakah yang dilakukan Burisma itu benar atau tidak kemarin juga ada teman-teman seorang politisi yang memberikan komentar terkait apa yang dilakukan Burisma Burisma ini posisinya sebagai Menteri Sosial Bukan seperti wali kota yang kemarin di Surabaya, ini sudah menteri sosial. Jadi, tidak style wali kota, tetapi ini style menteri yang cakupan tugas pokok fungsinya. Ini tidak hanya di Jakarta, tetapi dari Sabang sampai Papua, ini adalah wilayah kerja dari Bu Risma. Hari ini jadi, jangan hanya di Jakarta, tapi wilayah-wilayah lain juga perlu mendapat perhatian dari Bu Risma, karena di Jakarta ini sudah ada Pak Gubernur Anies Baswedan yang mengelola Jakarta. Di wilayah lain sebenarnya juga ada gubernur-gubernurnya. Tetapi di mana ada ketimpangan, di mana ada kekurangan ini yang harus diisi oleh Bu Risma. Jadi intinya bahwa ruang gerak Bu Risma ini lebih luas. Tidak seperti wali kota yang kemarin, hanya di wilayah misalkan Surabaya. Seperti Gubernur eh, Jakarta Pak Anies Baswedan hanya mengelola wilayah DKI Jakarta wilayah Jakarta itu tugas pokoknya seperti itu teman-teman intinya yang dimaksud para politisi itu adalah berisma agar bergerak yang lebih luas tidak hanya di Jakarta tidak hanya blusukan di wilayah yang dekat ibu kota tapi di luar ibu kota ini jauh lebih membutuhkan yaitu peran-peran yang harus dilakukan oleh Menteri Sosial kalau bagi-bagi sembako ini tidak hanya di Jakarta, tapi di luar Jakarta, ini yang juga perlu harus diperhatikan, karena dalam bulan-bulan ini kita melihat ruang dari Bu Risma ini di wilayah Jakarta saja. Jadi, jangan salahkan kalau ada yang berkomentar, "Jangan-jangan Bu Risma ini menyiapkan dirinya untuk menjadi calon Gubernur DKI Jakarta menggantikan Pak Anies Baswedan." Itu teman-teman yang bisa kita bahas hari ini, dan bagaimana menurut pendapat teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar, karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Dan ter dan terakhir, teman-teman, jangan lupa untuk tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.